paling tidak bunyinya. Nah, yang sementara ini belum mendapatkan penyelesaian dengan baik, kita coba fasilitasi untuk bisa mendapat menyelesaikan permasalahan ini. Ya, win-win solution. Harapannya itu. Tiga poin yang kita sepakati hari ini, yang itu nanti rujukannya terakhir adalah Bupati memberikan penegasan terhadap pihak perusahaan untuk bisa menghentikan kegiatan sementara, dan masyarakat juga tidak serta-merta demo melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya mengganggu keamanan dan ketertiban. Aspirasi kita didengar oleh anggota, baik itu anggota dewan, pemda, semua respon kepada kita.